Mana bukti nak cakap hantu tu wujud? Pasal satu video yang baru viral beberapa minggu lepas tentang saya nak buka hijab. Benarkan saya terangkan kenapa saya buat ini, apa yang saya telah buat setelah video tu dan apa yang jadi selepas ini. Pertama, saya tak percaya hantu. I gotta be honest with you, I think it's a load of crap. Rubbish, bullshit, semua orang nak tipu. Cakap apa, tipu orang lain tak apa. Jangan tipu saya. Saya memang tak percaya hantu. Dan ada sebab kenapa saya tak percaya hantu. Kerana saya buat content untuk anda semua dan saya bersyukur for all your support. Sebab itu, bila saya mula buat content, saya pergi lokasi-lokasi yang sangat pelik. Contohnya, baru ini saya pergi di Indonesia dan kita visit puak dekat tempat ni, nama dia Toraja. Toraja dia adalah sangat unik. Dekat situ, setiap 3 tahun, dia akan keluarkan mayat, dia akan tukar baju mayat, letak balik kat dalam. Tapi sambil mayat tu dekat luar, dia berbual sekali dengan mayat tu. So, saya evolve sikit channel Space Zola. Kita pergi kepada puak-puak ini contohnya. Kita duduk dekat situ dan the whole time saya kat sana, saya tak nampak satu benda pun. Saya tidur dekat dalam gua ada 800 mayat. Satu benda tak jumpa. Saya angkat mayat yang dah kering 70-80 tahun. Satu benda pun tak jumpa. So mungkin daripada kecil lah saya tak percaya hantu. Ada logik di sebaliknya cakap Allah tu wujud. Tapi hantu tu mana wujud? Mana bukti nak cakap hantu tu wujud? Where in the Quran? Di mana di dalam Quran cerita tu hantu tu wujud? Jin, yes, of course. Jin Allah, definitely. Dan satu lagi, kenapa dekat tempat lain, contohnya dekat negara Mat Salleh, hantu dia rupa lain tapi dekat Malaysia pontianak, apa lagi? Hantu pocong yang jalan yang usus semua tu. Kenapa dekat Malaysia lain? What is the logic behind it? So, saya ni suka base semua pemahaman saya kepada sains, logik dan Al-Quran. Tapi hantu tu, there is no logic behind it. Lepas kita buat video tu, ada dalam 20-25 orang contact saya, ustaz-ustaz lah, cakap dia boleh buka hijab saya. So saya pergi dengan hati yang terbuka, dengan niat nak buat content dan mengajar. Bukan nak pergi situ nak cakap, oh saya nak buktikan hantu tak wujud. Tak. Saya pergi situ dengan niat untuk didik orang luar sana pasal hantu ni, yang kalau betul-betul hantu tu wujud. So kita pergi jumpa ustaz tu semua, kita buat video, kita dah siap-siap lah ni sebab ustaz dah cakap dia boleh buka hijab. Benda first red flag yang saya dapat, kena bayar RM600. Satu ustaz RM600. Hapra tak ada. Saya cakap ustaz tu ustaz. Ustaz kalau nak tipu orang lain, tipu orang lain. Jangan tipu saya. So, tak ada rezeki. Mungkin ustaz tu cakap hati saya ni kebal sikit. Ataupun pemahaman saya ataupun ajaran saya terhadap Allah tu kurang. Itu adalah sangat silap. Sebab saya rasa hubungan saya dengan Allah sekarang lebih kuat dibanding 5 tahun lepas. Ya Allah, kalau korang jumpa saya 5 tahun lepas, lari. Sekarang alhamdulillah much better. Dan ini saya nak terangkan kepada anda semua, apa niat saya nak buat konten ni, nak jumpa hantu ni, bukan untuk nak takutkan diri, bukan untuk nak tunjuk dekat anda semua yang ia bullshit. Tak, niat dia saya nak tanya hantu tu, bro, rumah you dekat mana? Where do you come from? Di mana kamu duduk? Kenapa kamu di sini? Itu je niat dia. Tapi tak ada rezeki. Mungkin tak ada rezeki. Banyak orang saya lihat lah, mereka terlalu pentingkan feeling orang lain, terlalu pentingkan apa semua orang fikir. Tapi sebagai content creator, saya rasa kita patut jaga community kita yang dah suka content macam itu. So kepada mereka yang kata saya macam-macam lah, Islam ataupun cerita gebang lah, benda sekalipun, ini jawapan saya kepada anda semua. Saya tak kisah. Cakaplah apa korang nak cakap. Yang penting niat saya betul. Yang penting content edukasi saya ada orang suka. Dan yang penting kumpulan orang yang suka sikit tu suka content tu. Yang lain korang suka, korang tak nak suka, that's up to you.